Alright guys, welcome back to my channel. Yeah, welcome back channel Aprina Leko Kang Modif PC brother. Jadi di channel ini ada misi baru ya, yaitu menemukan atau membuat sistem water cooling paling absurd tapi dengan hasil pendinginan yang mantap ya. Kali ini adalah kelanjutan dari konten sebelumnya, bukan kelanjutan ya, versi lain dari konten sebelumnya, di mana itu menggunakan galon. Kali ini kita menggunakan teko brother. Iya. Tapi ini kadar kegilaannya udah berkurang, men, karena di sini sudah menggunakan radiator ya. Yo, radiator. Walaupun cuma berukuran 80 mm atau 8 cm, tapi diharapkan ini bisa menghasilkan performa pendinginan yang mantap ya. Udah gila emang. Jadi ini radiatornya posisinya sekarang sebagai intake ya, karena fan-nya di atas meniup udara segar ke bawah seperti ini, kemudian udara panas dari radiator langsung dibuang ke belakang begitu. Kemudian selangnya masih menggunakan selang plastik. Oh bukan, ini selang silikon guys, karena selang plastik itu panjang dan masih digunakan untuk water cooling galon selanjutnya bro. Water blocknya masih sama, kebetulan punya dua guys. Lalu pompa yang digunakan lebih kecil guys, untuk menghemat biaya ya, karena ini memakai radiator, harga water coolingnya jadi naik gitu. Jadi kita pakai pompa yang lebih kecil saja agar tetap terjaga kualitas kerehorinya guys. Kalau teman-teman yang sudah menonton water cooling absurd saya sebelum-sebelumnya itu pasti udah paham lah ya bagaimana ini-ini-ininya. Kemudian soal alirannya sendiri, ini dari reservoir ini kemudian ditiupkan atau dialirkan ke blok ya. Dari blok yang sudah menyerap panas kemudian didinginkan di radiator, dari radiator yang sudah dingin dikembalikan ke reservoir guys. Oke. Kira-kira bagaimana performanya? Apakah lebih gila dari water cooling galon? Tanpa banyak bacot, langsung saja kita cek guys. Inilah dia bro, the power of teko punya emak. Tanpa menunggu lagi, mari kita hidupkan guys. Oke, mantap jiwa. Tapi di sini ada udara terangkap ya, bisa kita atasi dengan memutar sedikit soft tubingnya. Oke, saluran irigasi sudah lancar jaya, mantap sekali sahabat, gak ada kebocoran ya. Ini selang yang digunakan berukuran 8-12 coy, diameter dalam 8 mm dan luarnya 12 mm. Sementara klem penjepitnya berukuran 10 mm. Otomatis selang dengan nipple radiatornya sudah dijepit dengan erat tanpa ada kebocoran. Oke, sebelum mulai, di sini suhu air dalam reservoir terpantau 30 derajat oleh termometer kerehore yang sepertinya kurang akurat nih guys. Inilah dia tes kegilaan seperti water cooling galon bro, render video 1080p dilanjutkan dengan Intel burn test level high sebanyak 5 kali run. Kita lihat di sini suhu saat render cukup adem di kisaran 52 derajat bro. Tapi kelihatannya suhu air perlahan naik ya jika kita lihat dengan seksama pada grafik suhu saat render ini. Dan akhirnya setelah stress test dengan Intel burn didapatkan hasil suhu tertinggi mencapai 65 derajat saja. Masih adem coy, di bawah 70, parah men. Walaupun demikian ternyata seteko air ini masih terlalu letoy melawan galon air isi ulang yang adem dan lebih sinting ini bro. Sehingga top score water cooler absurd nomor 1 masih dipegang water cooling galon. Gak ada obat emang. Stabil, belum terdeteksi ada kenaikan suhu airnya. Air seteko ternyata tidak bisa bertahan lama keademannya karena sedikit demi sedikit terus dihangatkan oleh air yang berasal dari water block. Walaupun sudah didinginkan dahulu pada radiator mungil 80 mm. Teko juga kalah adem karena posisinya berada dalam case guys, sementara galon bisa menghirup udara bebas di luar casing. Pastinya juga penasaran kan gimana kalau gak pakai radiator gitu.
Sudah saya uji guys, tapi sayangnya lupa screenshot hasil ujinya. Yang jelas tanpa radiator suhu minimal naik sedikit ya, dan suhu maksimal lebih dari 70 derajat cuy. Kabar buruknya lagi, jika dengan radiator suhu awal air 30 derajat, setelah stress test hanya sampai 37 derajat. Sedangkan tanpa radiator dengan suhu awal air yang sama, masuk stress test Intel Burn step pertama saja suhu air sudah tembus 40 derajat. Positif COVID varian rehoreke ini men. Oke sahabat, inilah dia top score water cooler absorb by Aprinal Eco sejauh ini. Pantengin terus channel ini bro. Dan kalau ada ide yang aneh-aneh, out of the box, yang gokil, silahkan tulis di kolom komentar coy. Terima kasih. Udah ya coy, sekian konten kali ini. Ngeteh dulu as.